lihat dia bahannya bahan kulit deh. Penutupnya dia pakai penutup apa sih namanya nih, magnet tuh. Ya, ada pouch-nya gede banget. Untuk warna lainnya dia sama seperti di etalase saya yang hijau. Ada warna dustipinnya, abunya, hitamnya dia sama persis seperti di gambar. Cuman kalau yang paling besar tuh di warna putih yang aku pegang ini. Pouch-nya gede banget, kalau mau naro barang berharga di sini bisa. Dompet, HP dipisahin di sini bisa, say. Dia ada satu resleting, ada satu saku resleting di bagian sininya. Tuh. Ya, bisa dicopot juga kalau kakaknya nggak mau dipasang, bisa dilepas. Tuh. Dalamnya luas banget nih, kalau mau ke kampus, mau kerja bisa, say. Tuh. Laptop muat di dalam ya. Kalau mau langsung just check out, sayang, aku cinta kok. Sebelum jam 12 aku kirim hari ini doang. Sylvia warna hitam. Lihat warna hitam dulu. Sylvia sampai ini. Sylvia habis sayang. Kosong kakak glow up. Kakak glow up kosong. Ini warna hitamnya. Kalau mau kakak cek yang ini dulu sayang, apa namanya yang lain dulu, bestie yang ready. Kak glow up, kalau kak glow up. Alien. Kok alien gue baca? Lor. Ini hitamnya kayak gini ya. Alien. Nih, pouch-nya dia hitam. Kalau yang warna hitam ikut kayak warna ini black banget ya. Ini udah kayak kebo saya tuh warna tuh. Hitam full semua kalau warna hitam. Mau pilih yang mana sama-sama bagus sayang, aku cinta aku Vivin. Kak Pipin, langsung cekot Kak Pipin. Gimana ya, cekot ya Neng, kakak-kakak yang cantik. Tuh cekot. Ini warna putih, ini warna hitam. Ya, yang mau netral-netral ambil hitam boleh. Yang mau cekot sekarang sebelum jam 12 ikut pengiriman hari ini ya, bestie ya. Pakai ini. Alien. Dompet. Nih, warna pink. Oke. Pinky. Ini bahannya enak banget ya. Ini bahannya guys, dia empuk banget nih kalau dipegang. Empuk banget ya. Dia pakai penutup kancing kayak gini, say. Ini warna pinknya cakep pol. Kak Destia. Ya cakep pol sayangku, itu harganya dari harga 158 cuma bayar 70 ribuan aja. Ya kak, bagian atasnya tuh dia ada resleting kayak gini. Ini lumayan besar ya bestia tuh. Ada dua ruang juga di resletingnya, bisa naro kartu-kartu atau uang receh bisa di dalam sini. Ya, bagian dalamnya kayak gini. Dalamnya kakak bisa ada banyak banget slot kartu ya say, kalau di dalam sini ya, bagian dalamnya kayak gini. Dalamnya kakak bisa ada banyak banget slot kartu ya say, kalau yang ini tuh buat naruh duit. Kalau mau ambil Kak Destia, ini cakep pol, warna pinknya lucu banget gemoy. Kalau mau ambil kan gak dilapar kan, bakso kagak dapat, tukang bakso lewat. Ih, bakso cuangki kan sih kagak kan sebentar kejar. Oke, sama Victoria, boleh. Kak Destia ya udah cekot, ya udah spill, jangan lupa cekot sayang. Terima kasih ya udah cekot ya Bestia, terima kasih sayang ku cinta. Aku sampai jam 12 aja. Sampai jam 12 aja. Yang mau cekot ya. Yang mau cekot sekarang. Kak Destia udah di spill, langsung cekot beb. Chloe banget. Silakan kalau mau cekot langsung cekot. Kamu enggak pakai itu. Ini bakal ngoreng. Dia sama apa sih, bakso mie doang kan isinya? Hah? Isinya cuma bakso sama mie kuning doang kan? Cuangki polos.
Eh guys, waktu itu ada mie kuningnya gak sih? Ada sih. Cewek tadi malam kirim kapan hari ini kak? Kakak Kiki, kakak Kiki hari ini ya? Kakak Kiki kirim hari ini sayang. Dikirim hari ini, bahasa gak ada deh. Kirim hari ini. Tapi bisa sih pakai mie juga, tapi gak tau. Enggak, basah aja. Basah saja. Aku udah basah-basah kok. Basah saja. Orang Indonesia kalau makan itu gak afdol kalau gak pakai itu ya. Kali ke bawah nih beb. Kalau yang cekok semalam diikut pengiriman hari ini ya sayangku, cintaku, cintaku yang ganteng, yang ganteng yang cantik. Nih kita ke kali kedua. Masa aku di sini ini bayar parkir, kita mesti bayar parkir kalau bawa motor. Iya, bayarnya ke bulan. Oh, gitu. 30 Bisa gitu ya? Ini nyompong. Nih, Victoria dulu ya. Victoria dulu, saya aku cinta kok nih Victoria. Kali kedua. Nih Victoria kayak gini. Kak Ara. Nih ya, kakak Ara, ini Victoria kayak gini. Dia bahannya kulit tapi dia nyoy banget tuh ya. Dia empuk banget. Kayak ini cakep banget Victoria kalau buat apa? Buat seserahan atau buat kondangan bisa, dia udah termasuk eksklusif box ya. Sudah dapat eksklusif boxnya sayangku cinta nih. Ini warna apa ini dia nih? Apricot. Warna apricotnya yang ini, beb. Tuh. Kakak ini bisa dapat dua tali ya. Terus di bagian belakangnya dia tuh ada satu sekatnya lumayan besar sekali. Ini muat dompet panjang sayang cinta, muat dompet. Oh, berarti enggak pakai bawang goreng dong. Iya. Daun bawang. Daun bawang. Itu kali. Hijau-hijau. Kayak itu. Hijau-hijau pakai. Itu apa sih namanya? Seledri. Pakai nih, bagian dalamnya kayak gini ya. Lumayan besar banget bagian dalamnya. Kakak bisa ada dua slot, ada slot resleting sama non resleting. Ini cakep, beb. Ambil say. Ini si Victorianya aku juga naksir. Aku naksir banget sama si Victoria say ini karena bagus banget, sebagus itu. Cuma kalau kakaknya mau ambil yang putih, kalau mau ambil Victoria ambil yang putih deh kak. Cakep banget yang putihnya soalnya. Elegan mewah gitu nih. Kalau jadinya shoulder bagnya kayak gini, ya jadi selempang juga. Yang mau kirim hari ini, yang mau dikirim hari ini aku tunggu sampai sebelum jam 12. Ditunggu sebelum jam 12 ya. Ini ada tali panjang pendeknya kalau Victoria. Langsung cewek sayangku cintaku Kara kalau mau langsung cewek be tuh. Ini cakep banget jujur ya, aku bisa bilang ini cakep banget, mewah deh. Panjang, muat banyak nih ya, panjang tali apa sih namanya tuh, namanya di bisa muat dompet panjang masuk ke dalam ya. Ke Ara yang udah cekot, yang udah dispil cekot dong sayangku cinta sebelum jam 12 nih aku. Sebelum jam 12 aku tadi spill apa lagi tadi? Felicity boleh. Tadi aku udah spill Victoria ya. Nih Victoria etalasenya aku sematin lagi. Etalase 40. Kalau Victoria tuh etalase 40. Felicity. Nih kita cari Felicity ya. Felicity juga cakep banget kak. Felicity itu juga bisa buat kondingin karena dia ada mutiara-mutiara gemoynya. Tia, aku cari dulu si Felicity-nya. Ada mutiara-mutiara gemoynya. Bersama. Nih, etalase 16 buat si Felicity. Dia juga udah terdapat box ya. Dia udah sama box sayangku di etalase nomor 16. Dia sudah termasuk box ya. Nih, tuh. Kenapa aku bilang dia bisa buat kondangan? Udah siapkan Kak Ika Arida. Hansam dah. Terima kasih banyak. Sye-sye. Kakak ditunggu ya pengiriman hari ini, beb. Terima kasih kakak. Lancar terus rezekinya, kak. Terima kasih. Yang udah cekot, terima kasih ya, guys, ya. Yang belum cekot, aku cekot, say. Ikut pengiriman sebelum jam 12. Yang mau dikirim hari ini, ikut pengiriman sebelum jam 12. Terima kasih, kak Ika. Lancar terus rezekinya. Sayang, aku cinta kok. Nah, lope-lope, kak Ika. Lope-lope, kak Ika. Nih, untuk Felicity kayak gini, bestie ya. Nanti kalau mau jadiin handbag, bisa tuh cakep. Ini handbag buat kondangan bisa ya, beb ya. Tapi jangan sedih, jangan berkecil hati. Dia ada tali panjangnya sayang. Tadi Kara, kalau mau ambil Kara. Nih, ada tali panjangnya tuh kayak gini. Kalau mau jadiin slim bag dia bisa. Dia tuh tali kain, tali bahan sama si kainnya tuh, kayak nyambung gitu. Kalau mau langsung cus check out ya.
Dia penutupnya pakai dua kancing kayak gini, dalamnya ada tiga ruang ya. Di bagian tengah tuh ada, kalau yang si apa sih nih namanya, si Felicity ini, di bagian tengahnya tuh dia ada resleting ya, berarti ya kanan kirinya dia ada ruangnya, terus di sini ada satu seka, ada enggak ada deh, ada satu ruang sini pakai resleting tuh. Mau yang mana yo kakak, mau yang mana kakak ambil.